Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, ingatlah kita poster tadi tu. Itu adalah poster untuk peraduan tambah emas dalam akaun GET baru-baru ini. Okay, hari ini saya nak buat sambutan bertuah kepada mereka-mereka yang telah tambah emas pada hari tersebut, pada bulan tersebut. Okay. So, ini adalah nama-nama mereka yang telah saya siapkan yang tambah GET, yang tambah emas masa tu. Okay. Okey, pemenang ni saya akan pilih 3 orang untuk saya tambahkan emas RM100 dalam akaun GET mereka. Okey, saya akan pilih 3 orang, saya akan cabut 3 orang, saya akan cabut 3. Okey, so siapa-siapa yang bertuah tu, saya akan tambah emas RM100 dalam akaun GET dia. Sebab dia dah join saya punya peraduan bulan tersebut. Okey. So, boleh mula eh? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. 2 3. Okay, dah. 2 2 3. Okay. Tengok nama siapa yang bertuah. First. Ya, susah. Mali. Tahniah kepada Mak Ali. Yang kedua, Hidayah. Tahniah kepada Hidayah. Tak nampak. Tak apa, nanti saya set. Dan yang ketiga adalah Encik Fadil. Okay, Encik Fadil ni ada ramai customer saya, tapi ni yang saya kenal. Okay, nanti saya WhatsApp dia lah. Okay, tahniah kepada tiga-tiga pemenang. Nanti saya akan contact dia ataupun korang yang contact saya selepas tengok video ni. Okay. So, tahniah kepada tiga-tiga pemenang ni. Ini saya akan contact ke tiga-tiga pemenang ni. Okay, yang tak dapat, yang tak bertuah tu jangan risau. Lepas ni saya akan buat peraduan lagi. InsyaAllah awal tahun ni saya akan buat peraduan baru. So, nanti saya akan share dalam grup WhatsApp kita. Okay. So, selain itu, saya nak share, saya nak beritahu yang teruskan istiqomah simpan emas, teruskan buat simpanan dalam bentuk emas. Sebab makin hari, makin lama, duit kertas kita ni makin down. Nilai dia makin makin turun sebab disebabkan oleh inflasi. Okay. Dia berbeza dengan emas. Okay, ni emas. Dia berbeza dengan emas. Emas ni dia kalis inflasi. Dia akan kena inflasi walaupun sedikit. Okay, sebab tu sejak 1400 tahun dahulu, harga 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sampailah hari ni, 1 dinar still lagi boleh beli seekor kambing. Okay, so kalau tengok sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 dinar. So saya dah beli 5 kambing lah sini. 5 ekor kambing saya dah beli tanpa dah buat bagi apa ni, tanpa bagi makan, tanpa cuci, najis dia apa semua, kambing saya dalam bentuk dinar. Okay, so bekukan duit kita kepada emas, bekukan duit kita kepada dinar. Okay, insyaAllah itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua supaya berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.